Dan kami sangat senang dengan desain Mas Hardy untuk integrasi IAM sama BSN. Jadi kami ingin nanya, gimana Mas dapat idenya untuk integrasi IAM sama BSN? Ya. Jadi diawali dulu itu kita mulainya, kenapa kita pernah BSF, itu awalnya saya beli lahan ini kisaran Oktober 2019. Waktu awal-awal kita isi ikan, lele, nila, kita pakai pakan full pabrikan. Nah, ternyata untungnya nipis sekali. Bahkan bisa dikatakan habis hanya untuk bayar ABK. Terus saya browsing, saya cari di internet, apa sih yang bisa untuk menekan kos pakan? Nah, di situ saya ketemu Azula sama BSF. Nah, waktu itu Azula kita langsung praktek, kita langsung bikin kolamnya untuk Azula. Cuman kita terkendala di lahan. Karena BSF, apa? Karena Azula itu hanya ngambang di atas, jadi kita tidak cukup lahan untuk kalau untuk pakan ternak. Nah, akhirnya ketemu BSF. Nah, BSF karena kita tanpa ilmu, tanpa guru, jadi kita benar-benar nol. Akhirnya kita beli bibit dari kabupaten sebelah. Nah, kita kembangkan. Nah, dalam perjalanan itu ternyata kita menemui kendala. Kendalanya adalah pakan atau sampah sendiri yang untuk pakan maggot itu tidak bisa kontinu. Gitu. Dan selama 6 bulan pertama trial kita mengalami kerugian yang cukup lumayan. Kita menggunakan cukup lumayan karena kita menggunakan waktu itu ngambil sampah dari pasar. Dari pasar. Yang jauh atau tidak jauh pasarnya? Nah, itu pasarnya sekitar 15 kilo dari sini. Dan setiap hari kita keluar kos itu 200 ribu. 200 ribu untuk ngambil sampah dari ongkos kirim dan yang ngumpulin sampah di pasar. Nah, itu berjalan sampai 6 bulan. Akhirnya disitulah kita muncul ide, kenapa kotoran ayam sendiri itu kita tidak manfaatkan untuk pakan si maggot gitu. Walaupun secara nutrisi dari sekian limbah ya. Jadi dulu pikiran saya bahwa pakan maggot itu hanya sampah. Gitu. Sampah dari apa namanya? Pasar gitu. Ternyata enggak. Ternyata BSF sendiri itu kalau kata para ahli ya, kalau kata para ahli sama-sama BSF, wujudnya BSF itu dibagi di 5 grade. Gitu. Tergantung jenis pakannya. Nah, jadi kalau dilabkan itu dari kelima pakan ini itu akan menghasilkan data yang berbeda. Dari segi proteinnya itu pasti beda-beda. Gitu. Nah, grade yang pertama itu, grade A itu adalah maggot yang pakannya PKM. Palm Kernel Meal. Itu bungkil sawit ya. Terus yang kedua ada limbah resto atau sisa orang makan lah ya, sisa kita orang makan. Yang ketiga itu ada limbah industri. Jadi semua industri makanan yang apa di situ pasti menghasilkan limbah. Nah, limbah itu juga bisa dimanfaatkan untuk pakan si maggot. Terus yang D adalah limbah pasar. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran atau busuk-busukan apa yang ada di pasar. Nah, yang E ini adalah kohe. Kotoran hewan. Jadi semua apa limbah ini itu bisa dimanfaatkan untuk pakan si maggot. Gitu. Nah, sementara saya waktu itu udah ada ayam, akhirnya saya kombinasikan ayam di atasnya, maggot di bawahnya. Jadi selama 24 jam si maggot dapat suplai atau dapat sumbangan kotoran dari si ayam. Gitu. Nah, untuk maggot sendiri kita untuk pakan si ikan. Begitu. Jadi ya BSF dapat ya kotoran dari ayam langsung sedikit demi sedikit selama 24 jam gitu kan? 24 jam selama 14 hari. Ya, dia dapat makanan terus. Ya. Yes. Jadi itu sistem yang stabil. Jadi seperti Mas baru menjelaskan pada saya, kendala yang utama dengan budidaya BSF itu bisa memberi pakan pada BSF dengan cara yang stabil. Dan kontinu. Ya. Oke, itu kendala utama. Jadi sekarang kami mau nanya,
apakah ada saran dari Mas untuk masa depan untuk pertanian perikanan di Indonesia atau di seluruh dunia? Apa saran dari Mas? Oke, siap. Jadi kalau saran saya nih, mohon maaf ini pada senior, jadi kalau saran saya sih untuk pertanian sebaiknya kita back to nature. Ya, maksudnya kita kembali ke alam, jadi kita menggunakan pupuk-pupuk organik gitu. Karena di sekitar kita sebenarnya udah apa? Banyak sekali lah. Kita bisa menciptakan kompos sendiri, apalagi dengan bantuan biokonversi dari Maggot ini, kita menghasilkan pupuk organik yang luar biasa. Nah, bahkan teman-teman dari Indonesia itu banyak yang sudah diekspor ke Timur Tengah, bahkan ke Eropa, karena memang mungkin di daerah sana sudah kembali ke baratnya, kembali ke alam. Nah, untuk peternakan sendiri, karena apa ya, sekarang peternakan di Indonesia itu termasuk saya, karena kalau menggunakan pakan pabrikan terus yang cenderung setiap saat itu naik terus, tapi tidak dibarengi dengan kenaikan harga hasil panen. Nah, itu di situ akan sangat memberatkan para petani dan para peternak. Jadi harga pakan pabrikan naik terus, tapi tidak diimbangi dengan harga pasar. Nah, sebaiknya kita mulai berpikir, mulai kreatif, mungkin bikin kelompok-kelompok kecil. Kita mau apa, mulai membuat pakan alternatif atau pakan buatan kita sendiri. Tapi yang di situ juga harus memperhatikan komposisi apa saja yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri. Jadi tidak boleh ngawur lah. Jadi menurut saran saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih.